saya Maria. Saya di sini akan memperkenalkan An-An Kota Serang. Itu ada berada di wilayah pusat Kota Serang. An-An Kota Serang dikenal sebagai ruang terbuka hijau. An-An Kota Serang terletak di titik pusat pemerintahan Kota Serang. An-An ini dibagi menjadi dua, ada di sebelah barat dan juga di sebelah timur. Dan ini adalah alun-alun di sebelah timur. Ini adalah pintu masuk untuk memasuki alun-alun sebelah timur, berada di seberang Ramayana Serang. Alun-alun Kota Serang juga menyediakan wifi. Banyak juga pohon rindang dan juga disediakannya tong sampah untuk membuang sampah pada tempatnya. Terdapat juga sarana untuk olahraga. Ada basket, bermain skateboard. Saya sudah berada di dalam alun-alun Kota Serang. Nah, ini adalah tempat untuk melakukan jogging setiap pagi. Biasanya ini ramai di setiap pagi hari di alun-alun Kota Serang. Biasanya banyak orang-orang yang nongkrong di sudut-sudut pos-pos di An-An Kota Serang. Namun karena pandemi, jadi sepi dan tidak ada banyak orang yang datang. Nah, itu adalah salah satu pos yang digunakan para pemuda atau orang-orang untuk berkunjung dan beristirahat di An-An Kota Serang. Destinasi terakhir dari alun-alun sebelah timur, ini adalah taman, banyak pohon dan juga bunga. Jadi teman-teman, kalau ke Serang, jangan lupa berkunjung ya ke alun-alun Kota Serang. Halo, saya di sini. Lupa.